Saudara, apa yang sedang kita saksikan ini merupakan pelaksanaan dari berbagai proyek pembangunan. Tentunya Anda sependapat bahwa sebelum pelaksanaan proyek ini, banyak sekali tahapan yang sudah dilalui. Antara lain adalah tahap persiapan proyek. Jika kita cermati, apa yang dikerjakan dalam masa persiapan proyek adalah usaha untuk mengembangkan, mengkaji, dan menyaring gagasan yang timbul secara sistematis, selangkah demi selangkah, serta memberikan manfaat yang didapat terhadap biaya maupun bagaimana dampak yang ditimbulkan. Pada akhir dari setiap langkah tadi, dibuat kesimpulan untuk memutuskan perlu tidaknya meningkat ke langkah berikutnya. Jika gagasan tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, maka dikeluarkan dana yang terbatas hanya untuk maksud tersebut. Bila sebaliknya yang terjadi, maka gagasan tersebut dihentikan sampai di situ saja. Dengan cara pendekatan ini diharapkan, proyek yang hendak dibangun mempunyai masa depan yang cerah karena telah lulus dari pengkajian dan penyaringan yang seksama. Dengan dilakukannya pengembangan, pengkajian, dan penyaringan yang bertingkat-tingkat yang dilaksanakan selangkah demi selangkah, dapat dihindari pengeluaran dana yang sekaligus besar jumlahnya. Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persiapan proyek, khususnya tentang kelayakan proyek, serta peran dan tugas pemilik proyek. Nah saudara, selamat mengikuti. Caption ini menunjukkan kegiatan-kegiatan pada tahap persiapan proyek dengan titik-titik di mana dapat diambil keputusan tentang perlu tidaknya langkah berikut dilanjutkan. Antara lain, menyusun kerangka acuan, pengkajian pendahuluan, dan studi kelayakan. Saudara, kerangka acuan merupakan rumusan pokok dari tujuan dan lingkup gagasan. Kemudian, dalam tahap pengkajian pendahuluan dikembangkan dan dianalisis lebih lanjut berupa menganalisis tujuan dan merumuskan sasaran, identifikasi lingkup kerja, identifikasi garis besar biaya yang diperlukan, menganalisis permasalahan dan hambatan.